guys itu akan merokok ya atau makan asap. Di sini ada terjadi keanehan ya. Air tapi bisa mengeluarkan asap guys. Sekarang kita lihat guys. Ini guys. Saya belum berhasil mengambil asap guys ya. Sana lagi, ke sana lagi. Ternyata guys, saya berusaha menghirup asapnya seperti itu, tapi rasanya tidak ada guys, anis ya. Aneh guys ya, kita akan lihat guys ya, dari mana datangnya asap itu guys. Oke guys, lihat ini guys. Itu guys, jadi air mantur ya, kita menyelidiki di asapnya dari sini guys. Kita lihat asapnya, ini pas keluar asap tapi enggak mengarah kita guys. Kita diterjang asap guys. Kita lihat untuk sana juga. Oke, asapnya guys. Terus benar-benar ya, air yang bisa ngeluarin asap ini baru seumur hidup nih guys, baru tahu ini saya. Terus dari sana, banyak banget. Ya, yang biasanya direbus ini kok keluar asap sendiri nih guys. Guys. Banyak banget guys, kita lihat juga sana guys. Ini kemajuan teknologi di Indonesia ya. Saya salut pada adik-adik kita yang teknologinya semakin lama semakin maju ini. Selamat pada putra putri bangsa Indonesia yang telah menciptakan teknologi seperti ini ya. Ini luar biasa ini guys. Ini sengaja diciptakan atau memang ada seperti air pemandian air panas itu guys, saya nggak tahu guys. Asapnya di sana guys banyak banget.
banyak banget, coy. Sampai menit ke ini saya juga masih belum bisa berpikir ini asap atau air. Tadi saya mencoba untuk mengambil tapi tidak basah sedikit pun, guys. Tapi kalau asap tidak ada rasanya. Wah, berarti tadi kok ya enggak, cuman biasa umat umum itu. Waduh, ini. Oke, Yesus, udaranya, guys. Asapnya, guys, di sana, guys. Banyak sekali masih. Ini tadi saya mendengar bocoran katanya berapa menit lagi ada yang asapnya berbeda, makanya ini saya nungguin. Ini sementara asapnya masih. Asapnya masih warna putih nih, guys. Yang penasaran boleh melihat ya. Ini saya zoom ya. Kira-kira asapnya itu dari mana? Ya kan? Air kok mengeluarkan asap? Tuh. Kan aneh kan? Air mengeluarkan asap. Dan terus-menerus tidak ada hentinya, guys. Itu asap itu, guys. Bukan air. Kalau cuman air, saya nggak heran. Ini masalahnya air warna asap gitu. Makanya saya tidak. Yang tahu silakan ditulis di bawah, guys. Ya ini apa ini, guys? Yang tahu asli sebenarnya apakah ini kemajuan teknologi di Indonesia atau memang ini di bawahnya ada sumber daya alamnya yang dimanfaatkan untuk, aduh, ini nggak pakai tripod, guys, nggak pakai tripod, jadi goyang-goyang, nggak pakai tripod. Asap masih keluar terus menerus, guys. Asap. Sayangnya anginnya mengarah ke sana terus, nggak pernah mengarah ke sini. Nanti mudah-mudahan ada angin ke sini, guys. Jadi kita keterjang asap, guys, ya. Asapnya banyak sekali, guys, dikeluarin. Yuk angin-angin ke sini, angin. Angin-angin-angin ke arah saya, angin-angin ke arah saya dong. Itu anginnya anginnya mengarah ini, mengarah dari lawan arah saya, guys. Nah. Ini, guys, anginnya ke sini, guys. Oh, nggak jadi, guys. Aduh. Tuh, guys, ke sini, guys. Nah, depan saya ini asapnya. Depan saya guys, asapnya, guys. Ini, guys, depan saya, guys. Itu, guys, asapan. Bagus. Situ.
sampai orang nggak kebetulan saya senang bermain di air ya. Nah ini pas jalan orang banyak berkerumun, saya kira ada apa guys ya. Nggak taunya air mengeluarkan asap guys. Ini cuman yang saya tunggu momennya udaranya nggak kesini guys, udaranya ya. Jadi keterjang nih guys, keterjang nih guys, kesini guys, keterjang guys, saya kena asap guys. Wah keterjang guys, keterjang. Dingin. Ya kedingin guys, keterjang guys, momen yang ditunggu-tunggu guys sudah sampai ke saya guys. Us nggak kelihatan guys. Nah, ini saya keterjang asap nih guys. Wah, keterjang asap, udaranya ke sini semua, guys. Momen yang ditunggu-tunggu, ini rasanya saat keterjang asap itu dingin, guys, seperti es, guys. Ini tuh asapnya, terus, keterjang lagi, nggak kelihatan, nggak kelihatan, guys. Dingin seperti es, terima kasih, udaranya udah mengarahkan ke kita, udah tahu dia. Ini ada kelihatan tangan, nggak tahu tangan siapa nih, bang. Lihat guys, wah ada tangan guys, tangannya gede, nggak tahu tuh biasanya. Udaranya mengarah ke saya terus. Nah sekarang mengarah ke sana, kelihatan guys ya. Kayak dandang ngodok banyu mop ya lo guys. Udaranya sekarang ke sana. Guys, ada orang aja nggak mau kelihatan guys ya. Sekarang asapnya di pas muka saya nih guys, nggak kelihatan guys. Keren. Kalau orang tua zaman dulu godok banyu, ini nggak ada air, nggak ada udara, nggak ada kayu bakarnya di bawah guys, kok bisa umop nih, heran gitu. Baik, saya kira untuk konten saya pada kali ini cukup sekian ya. Ini adalah kejadian alam ya, yaitu air mengeluarkan asap, tapi asapnya anehnya tidak berbau guys, kalau kita menghirup malah enak sekali guys.
buat mainan tuh. Mohon untuk dukungannya selalu terhadap YouTube Dombes Channel dengan cara ditekan tanda subscribe, kemudian tekan tanda jempol, kemudian jangan lupa nulis komentar-komentar yang tentu saja yang membangun channel YouTube Dombes Channel. Yang terakhir, silahkan di-share guna membantu perkembangan Dombes Channel. Dombes Channel, woo, woo, woo.